Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rabu. Hari Waalaikumsalam, ini selamat pagi juga. 20 April 2022. Nama siapa, Bang? Mardik bin Tawakal. Mardik bin Tawakal. Dari mana, Bang? Dari Sabah. Sababa, Sandakan. Ya. Ini siapa? Girlfriend. Ya, suami. Suami? Kau nih suami istri pun dah tak kenal. Ini puasa enggak? Tak puasa, ini dia habis masalah kan tengah jalan nanti ada belum. Oh, okey, tak apa. Nama siapa, Kak? Tamsil. Tamsil. Ini siapa? Bodyguard. Azman. Dari mana, Azman? Sandakan Sabah. Sandakan Sabah. Baru sampai sini? Baru semalam sampai. Okey. Apa masalah? Anak saya. Apa dia? Ya, tahu. Mau apa masalah dia ni? Apa masalah, Bang? Okey, saya mempunyai satu masalah. Selama saya mempunyai satu penyakit hyperthyroid. Okey. Sudah mengalami setahun dua bulan. Okey. Okey, sekarang ni pernah operasi operation belum? Belum. Sebab dia buat appointment setiap bulan. Itulah saya lambat baru semalam sampai di sini sebab dia ada appointment setiap bulan. Oh. Jadi bilang beliau ada di sini satu untuk perawatan lah. Perawatan begitu, kita cubalah dulu, dia bilang. Pernah tengok YouTube saya? Belum. Belum? Kenapa tak suruh tengok YouTube? Tak, baru semalam sampai kan? Ya. Lewat. Kan boleh WhatsApp saja, pergi tengok YouTube tapi ada. Ha, kan sebelum sampai dalam kapal terbang kan, atau sebelum tunggu ke airport kan boleh tengok. Saya sudah beritahu juga, kan dia punya melambat lambat. Oh. Okey. Ini mau apa rawatan lagi, Pak? Ibu? Sama panas belakang. Ya, panas. Habis telinga apa tadi? Telinga bising. Ya, bising lagi. Ya, sama mata saya kabur. Kabur. Ya. Dari 28 hari bulan 3. Iya, aku. Abang hidup kurang beli tuannya. Sama-sama bersama itu anak nantu saya. Istirahat. Dia ada tunggu luar lah. Oh iya. Bentar ya, dia mau hantar lukisan pada. Itu kainnya jauh. Dia kena nemu. Jadi kakak, telinga, mata kabur sama pinggang panas. Mata kabur? Ya. Kita ada beli ini tak? Saya lupa Tuan Haji. Itu hari saya ambil itu herbal saja. Herbal saja. Dua botol. Kelip mata. Ya. Ini abang, apa masalah pula? Ya, saya datang balik. Saya tengok, saya dapat dengar juga itu dalam YouTube. Apa yang Tuan Haji cakap. Belajar. Oh, belajar ilmu. Jadi saya pun. Jadi anak murid lah. Ya. Berminat. Bukan juga saya berminat untuk masyarakat tapi untuk keluarga. Keluarga. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi saya rawat siapa dulu? Maknya dulu, anak dulu. Mana satu? Mana satu nak rawat dulu? Azman lah. Azman dulu. Di sini ada satu pertumbuhan dalam tu ya. Sudah satu tahun lebih. Okey, tangan saya kepala lutut. Mana risik lama tu? Ni mau buang sakanya? Yalah. Buang sekali ya? Yeah. Tangan kaki ke depan. Ha, tak mesti hilang gitu. Dalam hati sikit Allah, 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 Allah. Ikhlas eh?
angin gitu. Tidak. Nggak takut. Sekarang nggak takut. Ada ringan sedikit untuk telan. Ya. Telan udah ringan. Samping. Sama dia kadang ada panas sedikit. Panas. Nah, kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Ibunya mata okay, cuba tengok kabar lagi enggak, masih lagi ha? Masih lagi ada kabar. Ada kencing manis? Ada. Ada kencing manis tak? Ada kencing manis muka? Enggak ada. Enggak ada. Tadi ambil nombor pukul berapa, Pak? 8.45. Sekarang pukul berapa, Pak? 11.00. Kenapa tak mau rawat dengan anak murid saya? Tengok, tak ada kerja semua tu. Tengok. Bukan saya, bukan sama juga Tuan Najib. Cuma saya memperkenalkan budak saya. Dia ini baru kali pertama. Oh, baru pertama kali. Mau jumpa saya lah. Saya memang kedua kali sudah. Saya belum balik Sabah ni. Belum. Ya, 28 ribuan. Ah? Mungkin ke Jalangan besok lah. Saya sudah ambil tiket. Saya tunggu ini juga saya. Saya punya anak pun yang lain di Salah. Yang lain di Seras. Itu anak menantu saya kawin dengan anak saya dari Kedah. Enggak. Ya. Siapa pinggang? Ya. Panas lagi tak? Di sini panas, di sini. Pinggang dia panas. Di sini. Semak-semak. Dapat sikit. Kursi tak mau gerak. Orang saja gerak.
Murau apa? Kamu-kamu, murau apa? Apa-apa? Saya... Ini enggak juga sini lah, sebelah sini nih kan. Oh, mau ijazah lah. Sampai ke bawah ni lah. Enggak juga, sini, sini, sini. Sini, sini pedah. Tulis nama, alamat. Boleh nampak? Ya, nama, panas sana. Dia juga takut tapi macam panas kan. Sekarang panas. Ini dah juga. Ini sini, 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 sini. Ba pindah-pindah sini. Dia juga takut tapi panas. 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 Sini lah ini. Ini tidak juga tapi ini sini. Berpindah-pindah ini. Ini. Ya, panas. Ini juga sakit, panas. Ini juga bukan sakit depan. Panas. Ya. Bukan bukan anu kadang-kadang dia datang kan. Sekarang rasa panas. Sakit tadi. Nah itu yang kepegangan ini lah ini. Nah, kadang-kadang macam up. 0 3 kali 1. Ya. 4 2 4 4. 4 2 4 4. Sembilan lima tujuh. Sudah. Nah. Ada perasaan muka? Ada. Ini lagi sini. Kadang-kadang sini dia jalan, pandai. Berpindah-pindah. Tapi tahu sandal ya. Sandal. Ya, ya, pandai. Sini ya. Ya, sini kadang-kadang sini. Pandai dia berpindah-pindah pernah. Berpindah. Kira siapa pula? Sejuk eh? Ya. Thank you.
apa? Enggak ada. Ada. Apa rainya? Barang-barang. Oke, apa rasa, Bu? Rasa makan. Ayah. Ya? Ya, agak sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit? Ya, sedikit-sedikit. Okey, apa mau cakap dengan netizen yang ada sakit tiroid macam kamu tak boleh cerita satu tahun lebih. Saya nak komen kepada yang mengalami penyakit hypertiroid, bolehlah datang ke Tabib Adam. Tabib Adam yang beralamat di Masjid Tanah Melaka. Masjid Tanah Melaka untuk berobat di sini. Karena saya sudah mengalami setahun lebih dan susah untuk menelan. Sekarang dah mulai okey. Dah kuranglah. Dah bertambah kurang. Alhamdulillah. Ya, menyembuhkan Allah ya. Cuma satu saya nak minta dengan Ustaz. Yang kebetulan ni bah, ada tak ubat dia macam herba. Nasi tu kasih apa? Nasinya mu. Ada jenggot ada. Nasi. Oh yang ni cara pemakanan dia macam mana? Cara dia bukan makan dia minum ya. Aha. Air 500 ml. Air panas dia suam suam. Okay. Ni kita nanti kasih sudu ya. Ini sudah kira banyak. Pakai jari gini. Rata kan? Masuk ni air suam. Habis. Pagi sebotol, contoh balik ni berbuka puasa kan, minum ni. Jadi dalam sebotol 500 ml satu sudu. Satu sudu. Nanti sahur buat lagi satu sudu, satu botol minum suam-suam. Jangan sampai habis minum ikut sunnah Nabi lah. Satu teguk, dua teguk, tiga teguk. Sebelum minum tu niat, ya Allah, dengan air ini maka sembuhkan segala penyakit dalam tubuh badan aku. Jadi tubuh badan ni semualah. Kita mohon pada Allah yang menyembuhkan Allah kan. Harganya di Malaysia sini RM70, kalau di Sabah Sarawak 80, pasal kosnya tambang dia kan mahal kan ya. Jadi kalau mau beli lain kali boleh beli online, Shopee ada ataupun direct kita pun ada. Okey. Anda netizen-netizen di luar sana yang ingin dapatkan produk kepada saya, nombor yang biasa kita post di dalam Facebook ya, 011-6087-2761. Ada masalah gangguan dalam WhatsApp ya, jadi kamu WhatsApp kita tak dapat terima dan kita tak dapat balas, kita hanya boleh dapat panggilan. Jadi kalau nak nombor itu boleh panggil terus, call ya, ataupun nombor WhatsApp yang baru kita baru dapatkan baru semalam untuk dapatkan Google ini ataupun Nano 011-72-52-8530 ya. Don't worry ya, dapatkan boleh ya. Kita membawa sana yang dapatkan produk ini, jangan lupa order ini boleh WhatsApp ya. Thank you.
Okey, ibu mau cakap apa? Ada tengaran muka. Ada apa-apa mau cakap? Ada tengaran muka. Tak ada. Okey, abang mau cakap apa? Ya. Apa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur Tuan Haji Tabib Adam Muhammad Isa dapat bertemu kembali juga. Saya di sini minta rawatan. Alhamdulillah, amin. Istri dan anak saya pun sudah pun datang sini. Saya pun matikan, bang. Saya pun bersyukur juga. Semasa saya kena rawat. Matikan info, bang, tolong. Dapat sudah disembuhkan daripada Allah Taala yang kasih sembuh. Ya, betul. Jadi makanya saya di sini. Saya juga berpesan kawan-kawan yang dari Sabah datang ke Melaka ini buat rawatan, sila jumpa dengan cepat, sebab masa-masa ini musim bulan Ramadan puasa. Ramadan, ya. Setahu saya, dan juga syukur juga saya balik, alhamdulillah, anak saya dan amin. Istri saya ada perubahan sudah. Amin, amin. Saya juga ini mau ijazah. Iya. Sebab saya tengok dalam tiup ada berapa malam, hampir 26 hari sudah saya. Ya. Di Seras KL. Oh, di sana. Ya. Wah, hampir jadi sebulan saya, ya. Saya agak saya rasa saya, bukan saya masuk belajar ijazah untuk merawat keluarga lah. Merawat untuk yang masyarakat, masyarakat lah. Untuk suami istri, anak-anak cucu, yeah, keluarga. Insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbanyak-banyak terima kasih itu saya yang saya dapat terangkan pada pagi. Alhamdulillah, amin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Setiap makit ada penawar melainkan mati, usaha ikhtiar cuba sabar yakin doa dan tawakal. Ya, tadi mungkin saya bagikan nombor telefon agak perlahan sebab mikrofon ada pada dua pesakit saya. Dan kini saya akan ulangi nombor telefon dia. WhatsApp kami yang 0116072761 ada masalah WhatsApp. Ya, jangan hantar WhatsApp ke nombor itu. Ya, kita pun tidak boleh baca WhatsApp kerana kena blok WhatsApp tu. Saya pun tak faham kenapa. Jadi kita dapatkan nombor baru. Nombor yang tadi tu boleh call saja, ya, tak boleh WhatsApp. Jaga WhatsApp, ya. Nak banking ke apa, hantar ke nombor sini 0117252 8530. Saya ulangi, 0117252 8530. Ini nombor boleh WhatsApp untuk jangka anda ataupun Nano, ya. Telefon di nombor ini yang tertera di kertas ni, ya. Minta maaf pada netizen-netizen yang telah order, kalau tak dapat balas tolong hantar balik kat nombor sini. Ya, resit-resit yang kamu telah buat bayaran tolong hantar di sini. Jadi saya harap kamu dapat kerjasama dengan baiknya untuk kami mengepost produk-produk yang kamu telah order, ya. Bukan skamer, ya. Ha, kita ada masalah kena blok. Saya pun tak faham kenapa kena blok. Okey. Kepada anda di luar sana, saya ucapkan selamat berpuasa, ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Untuk matuan kamu di sana, pusat rawatan saya akan tutup pada 2 hari bulan 5 hingga 9 hari bulan 5 kerana kita semua cuti beraya. Kerana kita tidak ada cuti bekerja di sini 365 hari, melainkan itu 7 hari untuk mereka dan kami, tim-tim di sini untuk bercuti beraya. Jadi di samping itu, jangan lupa zikir, 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 zikir dalam hati bukan di mulut, untuk jasad di hati untuk roh. Kuatkan roh bukan kuatkan jasad. Jangan lupa selawat ke atas yang besar Nabi SAW. Jangan lupa sekarang Al-Fatihah kedua ibu bapa kita yang masih hidup dan telah meninggalkan dunia. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Tining, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.